mengalami tadarusan, namun tak kunjung pulang. Remaja berusia 17 tahun bernama Aisman ditemukan tewas. Peristiwa ini terjadi di Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, warga digemparkan dengan penemuan mayat yang mengapung di pesisir pantai di desa tersebut. Identitas mayat akhirnya diketahui. Beliau adalah Aisman, remaja 17 tahun, yang telah hilang, tak kunjung pulang, setelah pamit pergi tadarusan. Kematian remaja ini begitu menggemparkan. Apalagi selama ini almarhum dikenal baik, ramah, sopan, alim, dan tidak memiliki musuh. Keluarga berharap agar kasus ini segera terungkap dan pelakunya dapat dihukum seadil-adilnya.